Oke teman-teman, hari ini kita melanjutkan proses renovasi lagi. Jadi hari ini rencananya saya mau memasang pipa waterfall di sini. Kemungkinan masih dua baris batu bata lagi. Jadi saya mau bikin adonan pasir semen dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, adonan pasir semen sudah jadi. Sekarang saya mau lanjut pemasangan pipa waterfall ini dulu. Jadi karena pemasangannya agak rumit dan perlu ketelitian dan kepresisian yang tepat supaya nanti waterfallnya rata dan bagus. Jadi prosesnya lumayan agak lama nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini 2 jam baru kelar ini pemasangan pipa waterfallnya, karena emang susah ya, perlu kepresisian dan kesabaran tingkat dewa. Saya udah beberapa kali emosi guys. Akhirnya saya pasang benang kayak gini dan ternyata jadi lebih mudah daripada menggunakan waterpass. Jadi kalau pakai waterpass itu kita harus ngepasin satu per satu. Tapi kalau pakai benang kita tinggal waterpassnya, benangnya aja guys, dan lainnya tinggal menyesuaikan. Dan sekarang saya mengancing pipa-pipanya ini pakai adukan pasir semen supaya nggak gerak-gerak ya teman-teman. Habis itu kita lanjut pemasangan batu bata di atasnya. Teman-teman, saya masih proses pemasangan batu bata, belum kelar, tapi tinggal sedikit lagi. Jadi untuk waterfallnya ini sudah terinstalasi semuanya, dan sekarang tinggal pemasangan batu bata di sebelah sini sampai di sini ya teman-teman. Tapi karena adukan pasir semennya sudah habis, saya mau bikin sedikit lagi guys. Nah, oke teman-teman, adukan pasir semen sudah jadi. Sekarang kita mau lanjut lagi pemasangan batu bata di sebelah sisi sana ya teman-teman.